semakin kuat interaksi di sini dan semakin kuat tarikan daripada energi. Tapi kembali lagi, ada satu kamar yang dikeramatkan, yakni kamar yang ditunjuk saya tadi, dan di sana pernah terjadi sesuatu hal yang tidak usah dijabarkan ataupun tidak usah kita jelaskan di sini. Bukan masalah. Assalamualaikum. Yuk, masuk pemirsa. Kurang lebih seperti ini di dalam kamarnya. Di sana ada wastafel, ada toilet, jendela yang langsung keluar di balkon, tetapi sangat pengap dan sangat kuat secara energinya di sini. Satu tempat atau kamar yang dikeramatkan di dalam satu bangunan ini, kurang lebih sebenarnya kamarnya itu genap, tetapi seharusnya kamar yang memang dibuka itu semuanya harus tidak semuanya, dalam arti memang harus ganjil. Dan akhirnya ada satu kamar yang dikeramatkan, dan biasanya disimpanlah satu semacam sesajen ataupun semacam sesuguhan. Kalau 84 itu rumah kecil tadinya. Oh, rumah kecil. Iya, villa. Dibangun. Iya, direnovasi jadi hotel ini. Semuanya ada berapa kamar? 22. 22 kamar. Iya. Dulunya ini bekas hotel, tapi sekarang sudah lama terbengkalai dan kosong kira-kira 30 sampai 35 tahun ini. Dan suasananya angker. Punya perisai untuk ya, menghadapi hal-hal yang seperti itu. Misalnya rumah yang kosong itu, ya sebetulnya sederhana saja. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya rumah yang dibacakan di dalamnya, ya, surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kurang lebih 2,5 juz, ya. Ya. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan pun akan menghindar, melari dari rumah tersebut. Ya, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu, ya, dia akan lari, dia kabur, ya, enggak akan betah insyaallah di rumah itu, sepanjang di rumah itu memang sudah dibacakan surat Al-Baqarah. Tempat lain, di mana tempat lain di sini adalah salah satu tempat yang sangat-sangat menakjubkan juga dan sangat-sangat lembab sekali. Turunannya sangat-sangat licin, hati-hati bisa dilihat jalannya. Nah, sudah berlumut, pepingnya pun sudah sangat-sangat tidak terawat. Di saat dibangun tempat ini, sepertinya di sini dulu ditanam semacam kepala apa? Kenapa? Ya, penguat, di mana supaya bangunan ini kuat, supaya bangunan ini beraura, berkarisma, akhirnya ditanamlah satu kepala hewan. Pertama kali sih emang saya sering lewat sini, ya, bolak-balik malam siang. Serem banget, Kang. Jadi aura negatifnya itu begitu hangat, Kang. Iya. Hal-hal yang seperti itu, kalau dia tidak dimanjakan oleh perasaan dan pikiran kita, maka dia tidak akan mendapatkan tempat yang berlama-lama dalam hati dan pikiran kita, gitu. Jadi kembali kepada sikap diri masing-masing. Ya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.